won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. You to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring. Yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. Permisi, permisi. Oke. Tugas loketnya udah ngecek semua penumpangnya. Karena kita mau berangkat. Selamat tinggal Kota Tangerang. Ntar lagi mau masukin keluar pintu tol Tangerang.
tadi berangkat dari loket jam 12.45. Nah, ini sekarang udah jam 12.55. Berarti nanti perkiraan jam 2 kita udah sampai di Merak, teman-teman. Mudah-mudahan nanti di Merak jumpa ALS 220. Aolong Yau. Dengan julukan juga Pelor Medan. Tapi masih peloran ini, pelor sesungguhnya itu Medan Jaya, teman-teman. Karena selama saya menaikin Medan Jaya, saya udah cobain semua trip Medan Jakarta tepat 2 hari 2 malam. Ya paling lebih-lebih sikit lah ya, karena ada kendala di jalan. Tapi kebanyakan tepat, saudara. Karena Medan Jaya ini mengutamakan ketepatan waktu. Jadi jangan salah menyimak, kita bukan buru-buru, tapi memang kuncinya ketepatan waktu itu yang utama. Supaya banyak kan penumpang juga, kalau lama-lama di jalan juga kan banyak pengeluaran. Bosan. Jadi teman-teman kalau mau mencoba sensasi Pelor Medan ini dengan ketepatan waktunya, silakan dicoba ya. Saya sudah berulang kali vlog bersama tugas loket tadi, Ibu Ida. Di situ ada nomor teleponnya. Itu tinggi sekali, teman-teman. Pemandangannya seperti ini, ditambah lagi dengan jaring-jaring besinya ya. Kita pasang yang gue sisi mana ganggu.
Butawa sa'yo, wala sisip na ay. Wala sisip na akong ganti na si Butawa sa'yo. Dia jadi supir Lorena. Ya. Nah. Terus pernah juga dia cerita. Banyaknya persyaratan bisa dilengkap, tapi pengalaman belum ada. Pengalaman ya. Oh. Pernah udah berapa kali terbalik ku bikin bus katanya. Terus ku tanya, kenapa kok abang masih bisa dipercaya bawa Medan Jaya? Ya nggak tahu lah. Ya kayak mana mau berhenti kan nggak mungkin. Ya. Yang kendaraan yang kecil pasti ngalah lah kan kayak gitu. Ya, itulah bang. Namanya juga orang-orang apa namanya kalau ini macam yang selalu terjadi macam bang ya. Belum lagi kalau jumpa supir Parimo sih bilang ya. Jadi jalin sum sana di minas sana boleh kita ikutan ini iya ya. Truk tangki ya. Sengaja dia mancing harus kita mengalah untuk menang. Pernah itu Bang Bayang itu mau diajak berantem sama supir tangki di duri. Ngapain dimauin? Iya, nggak untung nggak diladenin. Masuk, naik apa? Tunggulan. Ini nggak usah. Nah, itu nggak apa-apa. Oke. Okay. Mau beli tiket dulu nih. Boleh. Mau beli tiket online. Rumah makan Simpang Raya Merak. Kita nggak berhenti di sini ya teman-teman. Cuacanya di sini hujan gerimis teman-teman. Kita memasuki pelabuhan Merak. Oke. Thank you.
makanlah pekat bagi kita mau kecil. Itu yang begini dong Pak Senang Meriah. Ya, kita sudah memasuki Pelabuhan Merak. Kalian kopi sih. Oh, bapak berubah. Pas-pasan ini. Iya. Bukan naik itu. Oh, salah. Hati-hati. Luar biasa skill. Katanya penumpangnya yang meninggal kemarin ya. Ah iya itu yang aku bilang tadi tuh. Iya 378. Iya. Ada. Positif COVID itu. Ah nggak tahu kalau itu bang nggak dikasih tahu. Pokoknya sama nih. Sungguhnya itu kadang-kadang penumpang itu. Tunggu nanti dia bilang COVID lah. Baik senar. Dermaga. Dermaga berapa kita, Bang? Mana kita nanti yang akan sekarang kita mau masuk dermaga 1, 2, 3. Masuk dermaga berapa kita nih? Bang Andri Botox, kalau ada di sini saya lagi ngevlog nih di Pelabuhan Merak bersama Medan Jaya semalam. Mau memasuki kapal. Kita masuk dermaga dermaga 2. Ada MPM. Ke sana Bang, ke mana Bang? Yang bambu. Sudah. Thank you.
Ini lom, kapalnya lom. Lom. Bongkar muat. Tadi belakang NPM. Tujuan Padang, Pekanbaru. Masuk. Ada yang lewat. Supirnya asik, ramah. Panas, khusus Padang, Pekanbaru. Nah, ini bis yang saya naikin ini. Mantap. Mantap. Ya, saya ikut masuk karena ini bis saya. Ayo, Medan, mantap. Mantap, mantap, mantap. Medan Jaya masuk. Mantap. Kita masuk barengan. All I wanna, all I wanna, we are new.
Deras sekali hujannya. Gak kelihatan lagi jalannya. Selamat malam teman-teman semuanya. Malam ini jam 9:30 kita sampai di rumah makan Pucuk Daun. Rumah makan Pucuk Daun. Jadi rumah makan ini ALS juga. Kalau dari arah Jakarta, setelah rumah makan Doa Mandi, ya teman-teman. Jadi kalau dari arah Jakarta, rumah makan pertama yang disinggahi bukan lagi Taruko Jaya ya, tapi rumah makan Pucuk Daun di Pesawaran Lampung. Nah ini mungkin kalau teman-teman yang udah biasa naik Medan Jaya dulu ya. Jadi malam hari ini makan di rumah makan Padang Pucuk Daun Sawaran Lampung. Saya sudah selesai makan. Menu saya tadi nasi tambah nasi sama telur, terus tambah nasi sama 15 teh manis panas 1 5.000 jadi 20.000. Gimana menurut teman-teman, murah apa mahal? Thank you.
Direnasi enam. Pas kali ini mana itu kan mas? Santai, udah tahu dia. Serat, makan, minum, mandi, dan lain-lain. Sekali, aduh. Kamar mandi di belakang, lurus saja. Jadi 6:30 pagi kami sampai di Bukit Empat Lawang di rumah makan santai. Jadi rumah makan santai ini rumah makan kedua yang disinggahin bus Medan Jaya kalau dari Jakarta menuju ke Medan. Beginilah. Jadi di sini ada kantor perwakilannya ALF dan kantor perwakilan Medan Jaya. Perjalanan saya sangat lancar bersama Medan Jaya. Semoga perjalanan dari Lubuk Linggau sampai ke tujuan Kota Medan berjalan dengan lancar, tidak ada halangan apapun ya. Mari kita masuk ke dalam bis Medan Jaya semalam. Terminal Sarolangun Jambi. Ini loketnya di Terminal Sarolangun Jambi. Beriman.
Kalol Bangkok. Terminal Bangkok. Kami sore ini udah sampai di pom bensin Muara Bungo. Pom bensin Muara Bungo. Sampai di terminal Muara Bungo. Ayo kita sambut hari baru. Ah, itu banyak. Siapa ini yang rekam? Banyak kan? Apa? Orang ini biasa hunting-hunting ini. Hunting-hunting aja. Yang lewat-lewat. Banyak kali, berorang saya naruh dia. Ini dia. Saya naruh dia kan. Ya kan? Pasarin lah, kolet. Enak aja. Masa minum pakai jerigen. Udah 4 pom bensin dikunjungin, tidak ada satupun stok solar. Itulah kerasnya lintas Sumatera, lintas barat. Lagi seliter lagi. Ini yang pernah saya bilang nih, di pom bensin tidak ada stok solar, tapi di samping pom bensin no dia.
pas di samping pom bensin. Sudah siap. Telan 3 jerigen. Oke, nyambung lagi. 3 jerigen ditelan. Testar. Tapi kemungkinan bis-bis nggak banyak sih nggak di sini, makanya rumah makan ini seperti nggak terurus kawan-kawan. Mereknya pun nggak ada lagi, catnya juga udah pada kehilangan, menu makanannya juga udah nggak terlalu banyak sih. Kalau kamar mandi sih lumayan kalau menurutku ya, tinggal di servis aja sih. Kami jam 5 sore sampai di Sungai Rumbai, rumah makan dua saudara Henan. Pas baru tiba tadi, mesin langsung dimatikan ya, menghemat solar. Karena solar sangat langka. Selamat pagi saudaraku dimanapun berada. Hari ini tanggal 22 Juni 2021, tepat jam 1:30 pagi. Kami bus Medan Jaya Simalem BK7550 UA sampai di Kota Pekanbaru. Mungkin di sini ada beberapa penumpang yang turun dan ada paket juga yang diturunkan. Kayaknya rekor lama ini akan terpecahkan lagi nih hari ini. Jam 1:30 pagi sampai di Kota Pekanbaru, teman-teman. Bukan kaleng-kaleng. Ya Pak ya. Lebih lengkapnya ini nih. Terus, terus, terus. 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 Kami udah sampai di rumah makan Bambu Kuning Kandis.
sini ada 1, 2, 3, 4, 5 Medan Jaya. Ya. Ini ada Medan Jaya tujuan Jakarta. Tujuan Pekanbaru, tujuan Ujung Batu Rokan. Ujung Batu Rokan. Ya. Jadi kami sampai di rumah makan Bambu Kuning ini sekitar jam 5 kurang 15 menit. Jam 5 pagi. Oke. Ini yang tujuan Medan. Tujuan Jakarta. Iya, 55. Oke, teman-teman. Ini dia rumah makan Bambu Kuning. Kandis. Rumah makan Bambu Kuning, Kandis. Itu kru Medan Jaya, toilet sebelah sana. Jadi menu pagi ini udah tinggal dikit. Aku minum dulu ya. Desa Aik Batu. Tepatnya di Desa Aik Batu. Pengecoran jalan. Kalau dari arah Pekanbaru ke Medan, dicor jalan sebelah kanan. Masih setengah. Jadi jalur ini buka tutup. Yang bikin macet karena buka tutup satu jalur. Kami tadi kena macet adalah sekitar 10 menit. Langsung dapat giliran buka, bisa berjalan. Nah, itu yang dari arah Medan ke Pekanbaru udah mengular antrian kemacetan. Kira-kira berapa panjang ini nggak tahu, kalian hitung sendiri aja lah mobil itu yang lewat. Kira-kira udah ada lah setengah kilo ini kemacetannya. Langsung mendapatkan kota Cikampek. Sekarang kita melewati kota Cikampek.
Jadi mulai dari Pekanbaru sampai ke Cikampek nggak ada bis besar yang ke arah Medan, cuman Medan Jaya ini aja. Kalau mobil-mobil kecil, mobil elf banyak ya ke arah Medan. Ah, itu salah satunya tuh, KUPJ. Ada patung kuda putih di depan pom bensin Cikampek. Akhirnya kita bisa lewati truk tanah ini. Permisi. Iya. Begitulah ya. Aksi driver skill dewa. Driver Medan Jaya semalam Bang Roni tambang. Jadi Bang Roni tambah tadi bawa mulai dari rumah makan Bambu Kuning Kandis. Dari jam 5 pagi sampai sekarang jam 10 lewat. Bergoyang-goyang saudara-saudara. Rasa kita naik kapal penyeberangan Bakoheni Merak. Wih, monyet itu kena lindas tadi tuh. Tinggal ekornya aja.